Kawan kalim nang. Kalim nang. Kalim nang. Kalim nang utalung gen hidup. Kamu dua main-main. Kamu dua oleh kakak. Jok. 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 Ramai makan bersama sebelum kabupaten mulai. Kami akan singkong cuaca panu wara yang kebun itu memesan. Kayu-kayu ini semua tumbuh sampai besar dulu baru kebun itu boni besar singkong besar apa semua. Ah tidak apa. Berarti. Jadi kita rambut. Halo guys, kami mau pergi gali boneng. Kita mau jalan ke bawah dulu. Ayo adik. Dibabat dulu biar enak cari ubinya. Ini pohonnya. Tebu sudah dibabat. Mama saya ini namanya bukan singkong. Singkong itu baru Indonesia masuk. Kita bahasa Indonesia saja jadi namanya singkong. Tapi kami orang tua itu ini kan serapja. Nama serapja ini. Ada daunnya juga. Dulu kan tidak tahu tapi sekarang itu babi juga sudah tahu. Jadi babi ini sampai ini capang ini semua dia babi bisa makan. Manusia juga ini kan obat ini. Obat asli. Iya. Yeah. Bisa repot sedang minum. Terus yang kami kali ini Bapak Sen yang kerja yang kami besar yang 8 hektar ini. Orang lain orang ngalum tidak mungkin tidak kubil ngalum tidak mungkin untuk berapa hektar ini bisa kelompok bisa. Tapi ini orang obat ini. Memang dia orang sekolah, orang pintar, tapi kerja dua kali. Orang tua itu kita punya kantor itu ini sudah ada uang di sana ini. Mama saya bawa begini ini rumput tanah tapi ada uang di dalam ada. Jadi hari ini kita habis untuk makan. Dah bilang tidak ada atau tidak ada. Hanya dia kekuatan itu. Yoruk. Bagi tongkat dulu. Dengan ini masih itu satu. Taruh di bagi tongkat. Ya, ini untuk pandan ini. Bisa. Mulai ini punya. Tapi dia tidak isi itu. Nah, isinya ada. Punya tetua. Ini dia punya anak-anaknya. Aku dulu berapa anak? Kita lihat. Bibit. Dua atau utam? Iya, ini begitu di atas itu. Kayak manusia. Hasil Bapak Sem dari sekolah dari Yogyakarta datang baru pertama dia hasil kerja ini saya tempat dusun saya dari Mimaltub. Mimaltub ini kan tidak sembarang punya tersebut. Orang yang tanam tapi ada daun saja tidak isinya. Tapi Bapak saya ini asli. Jadi yang
subur semua itu tanah subur hitam semua tumbuk sampai tanam punya itu ini panjang-panjang ini dia punya tanahnya hitam. Kalau merah tidak bisa untuk batu tindis, jadi 250 semua itu ikat lingkar-lingkar batu tidak bisa turun, jadi semua satu tempat itu 50 potongan ini. Baru bibitan itu ini bisa besok tanam lagi, baru dia tumbuh bisa tanam ini yang sedang kecil ini. Terus ini lagi yang makan punya itu ini. Ini kan bata baru bisa bibitan. Kering dulu baru tanam. Yang ini yang besar-besar itu subur semua yang tanah hitam. Yang tanah merah ini tidak bisa tanah di batu-batu di bawah, jadi tindis-tindis yang ini yang sudah bata-bata ini. Tapi ini berbahaya punya, kalau bata sengaja bata itu keluarga hilang punya sesuatu. Keluarga siapa marga-marga yang meninggal jadi bata punya. Tapi ini kan jelas tanahnya merah, jadi batu dengan tindis, jadi tidak bisa lurus-lurus bengkok-bengkok. Itu kita mau pertama makan. Kedua itu ini dibagi keluarga semua kena hasil bapak saya mama saya punya orang tua itu di kampung itu. Ini harta sem sendiri, om nenek tete makan punya. Misalnya contoh semua ini kami harta perempuan semua ini begini punya itu. Jadi ini empat semua kali itu 125 buah ini. 125 atau 150. 150 lebih. Tapi ini keluarga semua dipakai. Sayang-sayang sampai nanti simpang-simpang sampai besok lusa sampai selesai makan ini dengan sayur. Keras punya. Bukan keladi, bukan boning. Upi lain, keladi lain. Ini keras. Allah ciptakan dari Tuhan yang kasih kami pertama itu ini. Tahan punya, baru tahan punya, tidak sakit punya. Tapi rasa lapar, makan 20 buah juga bisa makan. Keringat itu berarti sudah kenyang. Tidak keringat, makan terus, jadi 20-30 bisa makan. Satu orang. Bunya. Tapi kalau sekarang Injil masuk, jadi sekarang harta perempuan apa semua itu ini lupa. Tapi orang tua kita itu masih ingat. Ini besar ini. Ini saya kasih harta perempuan juga, saya dia punya om, saudara, mereka makan-makan punya. Tapi sekarang kita musim lapar boning.